yang dimuliakan Tuan Nadhir Masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin yang bertugas di masjid ini, AJK-AJK masjid, biro-biro, petugas-petugas, seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dan inayah yang telah pun diberikan, diagihkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua pada hari ini, dijadikan kita di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat memakmurkan tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk kita beribadah, waktu untuk kita memperbanyakkan amalan-amalan yang sunnah, waktu yang penuh dengan fadilat, juga kita hadirkan dalam sebuah mujtama', perhimpunan, perkumpulan yang mudahan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya. Justru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya kita di tempat ini dan keberkatan waktu ini, juga kelebihan mujtama' perhimpunan ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kita pada saat yang begitu indah ini, mudahan kita tergolong dalam golongan manusia di dalam dunia ini yang sentiasa diampunkan dosa-dosanya, diangkatkan darajatnya, dilipat kali gandakan ganjarannya, diselindungi segala keaiban dan kekurangannya, dilapangkan segala kesempitannya, dipermudahkan segala urusannya, dan juga kita mudah-mudahan dijauhkan daripada segala mara bahaya, bala bencana, wabak penyakit, kemungkaran, kemaksiatan dan perkara yang tak diingini berlaku ke atas kita semua. Jauhkanlah kita daripada segala perkara, daripada syubhah dan juga yang makruh. Juga kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya kita di tempat ini menjadikan kita menjadikan kita semua tergolong di dalam golongan manusia yang tercatat, orang-orang yang bertemu dengan penghabisan hidup yang baik. Daripada dunia ini dimatikan kita dalam keadaan yang baik, dalam husnul khatimah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah sesekali kami dimatikan, ya Allah, di dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, suka kita untuk memperbincangkan berkenaan perkara yang menjadi perbincangan di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewasa ini semakin rancak dan semakin banyak, iaitu berkisarkan tentang petanda-petanda besar hari kiamat. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini terdapat suatu viral oleh kerana negara kita subhanallah pada tempoh hari melanda fenomena jerbu, maka banyaklah daripada kalangan para da'i, para asatidah memperbincangkan berkenaan dengan dukhan. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dukhan? Dukhan itu di dalam kalimah bahasa Arab, bahasa Melayunya adalah asap. Asap itu dalam bahasa Arabnya dukhan. Maka di antara petanda besar hari kiamat adalah akan berlakunya dukhan.
Maka definisi dukhan yang akan berlaku di akhir zaman itu, yang ianya merujuk kepada petanda besar hari kiamat, bukanlah yang disebutkan sebagai jerbu ataupun sebagai kebakaran ataupun sebagai perkara-perkara yang berlaku kita lihat daripada apa yang kita lihat di persekitaran kita. Ada juga orang yang mengatakan bahawa mungkin dukhan itu, asap itu katanya rokok, di antara petanda besar hari kiamat. Tetapi itu pun subhanallah tidak merujuk kepada petanda besar hari kiamat. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka definisi yang disebutkan dukhan yang akan berlaku di akhir zaman nanti adalah asap yang berkepul-kepul keluar daripada perut bumi tanpa sebarang asbab. Bukan sebab gunung berapi, bukan sebab berlakunya dentuman ataupun berlakunya suatu letupan ataupun sebagainya, dan bukan disebabkan peperangan ataupun persengketaan, juga bukan disebabkan pembebasan asap-asap kilang dan sebagainya. Ianya asap yang keluar daripada perut bumi tanpa sebarang asbab, berlaku 3 kali berturut-turut, dalam riwayat mengatakan dalam 1 hari ataupun di dalam 1 minggu ataupun 1 tahun, iaitu berlaku 3 kali berturut-turut. Kali pertama ia berlaku keluar daripada sebelah timur. Yang keluar daripada sebelah timur itu tidak dipastikan dan tidak diletakkan tempat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di manakah tempatnya. Kali kedua pula keluar pada sebelah barat. Begitu juga di sebelah barat, tak diletakkan oleh Rasulullah di manakah negaranya, tempatnya di mana. Dan kali terakhir keluar daripada benua tanah Arab, disebutkan oleh Rasulullah SAW keluar daripada sudut-sudut Kaabah, iaitu Kaabah ada 4 penjuru, daripada keempat penjurunya keluar asap dukhan. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka asap ini akan menyeliputi bumi dalam tempoh masa 40 hari. Dalam tempoh masa 40 hari itu jugalah subhanallah, manusia akan hirup udara yang tidak sihat. Maka mereka itu akan mengalami suatu penyakit yang aneh daripada asap dukhan tersebut. Kalau di zaman sekarang, mungkin penyakit itu adalah penyakit asma, penyakit batuk kering, radang paru-paru dan sebagainya, masalah pernafasan. Tetapi penyakit yang dihidapi oleh manusia disebabkan menghidu asap dukhan itu adalah penyakit yang agak aneh, iaitu penyakit tersebut akan berlaku salah satu daripada 2 kemungkinan. Kemungkinan itu adalah percanggahan pendapat daripada kalangan para ulama. Kemungkinan yang pertama, mungkin asap tersebut menyebabkan penyakit kepada manusia yang penyakit tersebut akan mematikan orang-orang yang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, selesai daripada asap dukhan itu berlaku, maka orang-orang yang beriman pun pulih daripada penyakit tersebut, tidak meninggal dunia. Memberi makna, orang-orang yang beriman dia akan tahan dengan penyakit daripada asap itu. Orang-orang yang kafir dia tidak tahan, maka meninggal dunia. Kalau di zaman sekarang, penyakit dia pilih badan yang kuat ataupun tidak kuat, ada imunisasi ataupun tak ada imunisasi, ada vaksin ataupun tak ada vaksin. Zaman sekarang, di akhir zaman, penyakit akan pilih Islam ke bukan, beriman ke tidak. Subhanallah. Jadinya subhanallah, pada waktu itu kemungkinan yang pertama, boleh jadi orang-orang yang kafir akan meninggal dunia akibat daripada menghirup asap dukhan tersebut. Adapun orang-orang yang beriman, mereka kekal hidup apabila selesai daripada berlakunya fenomena asap dukhan tersebut, mereka kembali pulih. Ataupun akan berlaku kemungkinan yang kedua pula. Bagaimanakah kemungkinan yang kedua? Kemungkinan yang kedua adalah sebaliknya. Manusia akan hirup asap tersebut,
maka menghidapi sebuah penyakit yang aneh. Semua daripada penduduk dunia ini, manusia tak terkecuali akan menghidap penyakit yang sama. Kerana asap dukhan itu akan menyeliputi bumi selama 40 hari, 40 malam. Maka semua manusia akan menghidapi penyakit tersebut. Maka subhanallah, kemungkinan yang keduanya, orang-orang yang beriman pula akan meninggal dunia akibat daripada penyakit daripada asap tersebut, dan juga orang-orang kafir akan kekal. Selepas daripada berlakunya asap dukhan, mereka kembali pulih. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi asap dukhan tersebut adalah asap yang berkepul-kepul keluar daripada perut bumi tanpa sebarang asbab, mematikan sama ada orang-orang Islam, kekal orang-orang yang kafir, ataupun mematikan orang-orang yang kafir dan kekal orang-orang Islam, salah satu daripadanya. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakan daripada para asatidah ataupun daripada para da'i memberitahu bahawa dukhan ini akan berlaku sebelum daripada kemunculan Imam Al-Mahdi. Lalu mereka mengaitkan dukhan ini dengan hadis berkenaan bintang yang berekor di pertengahan bulan Ramadan, hari Jumaat. Mengaitkan hadis tersebut dengan peristiwa dukhan, sedangkan di dalam hadis tersebut tidak mengaitkan peristiwa itu dengan berlakunya dukhan. Tetapi itu adalah ijtihad, anggapan dan juga pendapat para asatidah bahawasanya bintang yang berekor ataupun kewujudan komet ataupun kewujudan meteor itu adalah penyebab asap dukhan. Jadi subhanallah, benar ataupun tidak yang dipendapatkan oleh para asatidah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mengikut jangkaannya Ramadan tahun depan, maka 15 Ramadan itu adalah jatuh pada hari Jumaat. Pertengahan Ramadannya hari Jumaat. Maka hadis itu bertepatan mengatakan bahawasanya takunu fi awsatir Ramadan yaumul Jumaah satara an-najmul lahu dhanab. Akan berlaku nanti di akhir zaman, pertengahan Ramadan, hari Jumaat, kamu akan melihat bintang yang berekor. Hadis itu subhanallah, tidak ada pada lafaz sharihnya. Maksudnya, tidak ada pada zahir hadis tersebut, lafaz yang termaktub dalam hadis mengatakan bintang tu dia akan hentam dunia. Kalau boleh kita ini bacakan hadis tersebut daripada mana-mana kitab, kita tak akan jumpa bahawasanya bintang ataupun tahi bintang ataupun meteor ataupun komet tersebut akan menghentam dunia. Tidak ada, melainkan akan dibuat dalam kurungan. Dia seperti mana hadis berkenaan Bani Tamim, sama juga. Tidak ada Rasulullah SAW menyebutkan dalam mana-mana hadis berkenaan kemunculan Imam Al-Mahdi berkenaan Bani Tamim, kecuali Bani Tamim itu akan diletakkan dalam kurungan. Maksud dalam kurungan tu apa? Andaian dan juga pendapat orang yang mentafsirkan hadis tersebut, diletakkan sebagai Bani Tamim. Sedangkan dalam lafaz sharih, maksud lafaz sharih ni teks hadis tersebut tidak menyebutkan tentang Bani Tamim. Boleh kita semak dalam mana-mana hadis tentang kemunculan Imam Al-Mahdi. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disifatkan bahawasanya bintang itu akan menghentam dunia, dan pada waktu itu subhanallah dunia akan mengalami fenomena asap yang dikatakan dukhan. 40 hari 40 malam subhanallah. Kalaulah subhanallah benar itu adalah dukhan,
maka subhanallah, kita perlu memperincikan terlebih dahulu apakah sebelum dan selepasnya yang akan berlaku. Kerana apa? Berkenaan ilmu tentang petanda besar hari kiamat perlu mengikut susunan kronologi. Kalau tak tepat susunan, maka ianya tak dapat dibenarkan. Kerana apa subhanallah, ianya akan berlaku dengan tertib. Maksud dengan tertib ini, dengan dia punya susunan-susunan kronologi. Tidak mungkinlah yang akhir akan terkedepan, dan tidak mungkinlah yang depan akan berakhir. Kerana apa? Dia punya susunannya itu subhanallah, tidak akan jadi yang logik. Subhanallah. Seperti mana kita boleh sebutkan contoh Imam Al-Mahdi akan muncul nanti dekat-dekat hari kiamat. Itu sudah pun tidak logik. Kerana apa? Dekat-dekat hari kiamat tak ada lagi dah orang Islam. Maka Imam Al-Mahdi macam mana boleh muncul pada waktu itu? Itulah maksudnya. Subhanallah. Dia punya susunan timeline-nya tidak kena. Garis waktunya adalah yang tidak relevan. Maka kalau dikatakan dukhan itu berlaku pada sebelum kemunculan Imam Al-Mahdi, adakah relevan, adakah logik, adakah kena pada garis waktunya? Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kami mengatakan bahawasanya sebelum berlakunya kemunculan Imam Al-Mahdi adalah kemunculan sebuah kepimpinan yang membawakan pengaruh yang tidak baik pada seluruh dunia yang namanya kepimpinan Sufyaniyah. Dan bukanlah dukhan yang akan berlaku. Kerana apa bukan dukhan yang akan berlaku? Kerana sudah tidak bertepatan dengan definisi dukhan itu sendiri. Yang pertama, kalau dikatakan komet ataupun meteor menghantam dunia lalu berlakunya asap dukhan, maka tidaklah relate dengan definisinya, iaitu asap dukhan adalah asap yang keluar daripada perut bumi tanpa sebarang asbab, bukan dengan pelanggaran meteor, bukan dengan berlaku letusan, bukan dengan berlaku pengeboman dan sebagainya. Dan bagaimana pula boleh dikatakan asap itu akan menyelubungi dunia subhanallah 40 hari 40 malam? Adakah bila komet itu subhanallah dia menghantam dunia akan berkeluar asap pada waktu itu berkepul-kepul seperti mana gas yang keluar daripada sebuah tempat selama 40 hari 40 malam? Lazimnya kalaulah berlaku sebuah dentuman, maka asap itu akan kembali pulih. Subhanallah, kembali pulih, kembali pulih. Lazimnya dia tidak akan sampai walaupun dalam satu bulan. Paling lewat satu bulan, 30 hari. Cuba kita tengok kepada letusan gunung berapi. Dan kalau benar sekalipun subhanallah, ianya subhanallah adalah perkara yang mungkin tidak akan membawa kepada 40 hari. Kalau asap keluar, asap itu boleh keluar sentiasa selama 40 hari 40 malam. Kalau dentuman meteor, dia sekali saja keluar asap tu, kemudiannya boleh pulih subhanallah. Maksudnya berlaku satu hari sajalah dentuman tersebut. Katanya dentuman yang sangat besar. Kalau benar dentuman yang sangat besar pun sudah tidak relevan lagi. Kerana apa subhanallah? Hadis di dalam kemunculan Imam Al-Mahdi mengatakan la yakhrujul mahdi hatta yaqtulu thuluth wa yamutu thuluth wa yabqa thuluth. Tidak akan berlakunya kemunculan Imam Al-Mahdi sehinggalah 1/3 daripada manusia ini menjadi pembunuh. Memberi makna mereka membunuh manusia. Kalaulah dentuman itu terlalu besar, maksudnya dunia ini akan mengalami bencana yang sangat dahsyat. Manusia akan cedera dan akan mati akibat daripada dentuman tersebut. Daripada mana juga pula lah orang akan membunuh pada waktu itu? Boleh berlaku negara yang dilanda dengan sebuah bencana alam, dalam masa yang sama akan ada orang berbunuhan satu sama yang lain. Maka subhanallah, tidak logik berlaku sedemikian. Begitu juga subhanallah, kata Rasulullah SAW, la yakhrujul mahdi
hatta yabsuqa ba'dukum ala wajhil ba'd. Tidak akan munculnya Imam Al-Mahdi sehinggalah kamu akan meludah kepada wajah yang lainnya. Maka di dalam hadis ini merujuk kepada sebuah kebencian umat Muhammad kepada satu sama yang lain. Maka bencana apakah yang menyebabkan manusia berpecah belah? Melainkan bencana akhlak, melainkan bencana adab, melainkan bencana kemanusiaan dan bukan bencana alam. Bencana alam akan menyatupadukan umat Muhammad, akan mengingatkan umat Muhammad. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang kedua. Yang pertama definisinya sudah tidak kena dengan fenomena tersebut. Yang keduanya, fenomena itu subhanallah tidak kena dengan waktu apabila munculnya Imam Al-Mahdi. Kata Rasulullah SAW akan berlaku persengketaan. Tetapi kalau berlaku bencana alam yang sangat dahsyat dalam dunia ini subhanallah, bagaimana persengketaan ini berlaku? Subhanallah. Masa dulu Malaysia pernah mengalami banjir dekat pantai timur. Orang pantai timur pernah, boleh berperang waktu tu? Boleh? Subhanallah. Amerika Syarikat, ketika mereka dilanda dengan puting beliung, mereka dilanda puting beliung tu, waktu tu mereka boleh berperang ke sama sendiri? Boleh? Negara Jepun, ketika mana mereka dilanda tsunami ataupun gempa bumi, waktu mereka dilanda gempa bumi dan juga tsunami itu, mereka boleh berperang ke sama sendiri? Jawapannya tidak boleh. Begitu jugalah nanti subhanallah kita di akhir zaman. Kalaulah kita dilanda dengan fenomena sedemikian, maka subhanallah kita tidak mampu lagi untuk berperang. Macam mana nak berperang? Peralatan subhanallah peperangan semuanya habis. Kesihatan pun sangat merosot. Yang ada pun mungkin cacat. Subhanallah. Kalaupun yang masih ada, keluarganya mungkin terkorban. Makanya subhanallah, bagaimana boleh berlaku persengketaan ketika mana waktu sedemikian? Itu adalah yang kedua. Yang ketiganya subhanallah, menurut kepada kemungkinan-kemungkinannya, asap dukhan tersebut mematikan orang-orang yang kafir pada kemungkinan yang kita sebutkan, kemungkinan yang pertama. Maka subhanallah, itu adalah lagi tidak bertepatan dengan apa yang berlaku sebelum daripada Imam Al-Mahdi. Kerana subhanallah, Imam Al-Mahdi adalah seorang yang beriman. Manakala akan muncul selepasnya adalah Dajjal. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, kalaulah disebutkan dukhan tersebut adalah mematikan orang-orang yang kafir dan mengekalkan orang-orang yang beriman, memberi makna sudah tidak logik. Kerana Dajjal adalah manusia yang telah dilahirkan semenjak 4000 tahun yang dahulu, dan dia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, bukannya di dalam perut bumi, bukan di langit, bukan di tempat yang terlindung. Apabila berlaku fenomena dukhan, maka subhanallah yang paling sepatutnya akan mati adalah Dajjal, kerana dia adalah orang yang paling kuat kekufurannya. Ataupun boleh kita katakan bahawasanya dia seorang saja yang tak mati, orang kafir yang lain semuanya mati. Memberi makna apabila selesai saja berlakunya dukhan, orang-orang kafir semua tidak ada dalam dunia ini melainkan Dajjal. Semuanya beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lalu bagaimana Dajjal ingin muncul dengan 70,000 orang Yahudi Al-Asfahani? Pengikut Dajjal 70,000 orang Yahudi Al-Asfahani, daripada mana datangnya? Daripada bawah tanah, turun daripada langit, dilahirkan daripada orang-orang yang beriman tu? Sangat tidak logik subhanallah. Kalau dikatakan pula, bagaimana pula kalau dikatakan bahawasanya dukhan itu tidak mematikan orang-orang yang kafir, malah mematikan orang-orang yang beriman? Dua kemungkinan ini mesti akan berlaku, kerana dia adalah pendapat rajih para ulama, pendapat kuat para ulama. Subhanallah. Kalau kita tanya kepada para asatidah yang
berpendapat sedemikian pun, mereka mengakui akan kemungkinan-kemungkinan ini. Maka kalaulah dikatakan dukhan tersebut mematikan orang-orang yang beriman, kekal orang-orang kafir, maka subhanallah, bagaimana pula boleh muncul selepasnya Imam Al-Mahdi yang desas-desus mengatakan Imam Al-Mahdi sudah pun dilahirkan pada zaman sekarang. Kalaulah Imam Al-Mahdi sudah dilahirkan di zaman sekarang, bila berlaku saja nanti dukhan, orang yang sepatutnya awal meninggal dunia dalam dukhan itu adalah Imam Al-Mahdi, kerana dia adalah orang yang paling beriman di zamannya. Ataupun boleh kita katakan bahawa se-Imam Al-Mahdi seorang saja yang hidup, orang Islam lain semuanya meninggal dunia, memberi makna selepas selesai dukhan dalam dunia semuanya kufur, tak ada lagi dah orang-orang yang Islam pada waktu itu melainkan Imam Al-Mahdi. Lalu bagaimana boleh ada pembantu Imam Al-Mahdi seperti mana pemegang panji-panji hitam Ashabur Rayatul Sud, 12,000 orang lelaki? Bagaimana boleh ada Taifah Mansurah ataupun yang dikatakan tentera Al-Mansur, 12,000 orang lelaki pula yang lain? Bagaimana boleh dikatakan ada 315 orang daripada Ashabul Bay'ah yang akan berbay'ah dengan Imam Al-Mahdi? Mereka daripada mana datangnya? Keluar pada perut bumi, turun pada langit, ataupun dilahirkan pada perut-perut orang yang tak beriman pada waktu itu? Maka tidak relevan. Maka guru kami mengatakan dukhan tidak berlaku sebelum daripada kemunculan Imam Al-Mahdi. Sekiranya berlaku dentuman ataupun hentaman meteor sekalipun, itu bukan dukhan, itu adalah fenomena alam yang berlaku pada waktu itu, subhanallah, dan itu bukan dukhan, subhanallah. Lalu bilakah dukhan akan berlaku? Bilakah dukhan akan berlaku? Maka subhanallah, diterangkan, diperincikan bahawasanya petanda besar hari kiamat itu adalah terbahagi kepada dua bahagian yang besar. Petanda besar hari kiamat itu ada 10 perkara, yang 10 perkara tersebut terbahagi kepada dua bahagian yang besar. Bolehlah diibaratkan 5 yang pertama dan 5 yang kedua. 5 bahagian satu, 5 petanda satu bahagian dan 5 petanda bahagian yang lain. Apakah dia dua daripada bahagian petanda besar hari kiamat? Petanda yang pertama sekali, petanda besar hari kiamat adalah merujuk kepada kerosakan daripada institusi kemanusiaan, seperti mana pendidikan, seperti mana kepribadian, akidah, keislaman, pegangan, kemakmuran dan sebagainya. Perkara ini semua akan berubah dan rosak, berubah, rosak, kembali pulih dan sebagainya, melibatkan petanda besar yang pertama. Petanda besar bahagian yang pertama. Maka dalam petanda besar bahagian pertama ini, yang terangkum dalam kategori kerosakan institusi kemanusiaan ini, yang pertama sekali kemunculannya adalah Imam Al-Mahdi. Iaitu Imam Al-Mahdi subhanallah menyatupadukan ummah selepas daripada perpecahannya dan mendidik ummah daripada kejahilan sebelumnya, dan mentadbir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia subhanallah selepas daripada kezalimannya. Maka subhanallah, itu adalah suatu pembaikan institusi kemanusiaan, iaitu kemunculan Imam Al-Mahdi. Yang keduanya adalah kemunculan Dajjal. Kemunculan Dajjal ini diibaratkan kerosakan dalam bentuk i'tiqad, pegangan akidah. Maka Dajjal pada waktu itu memesongkan akal fikiran manusia subhanallah, sehingga kan memurtadkan, memunafikkan dan memfasikkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan kerosakan pada institusi kemanusiaan. Dia bukan bencana alam, subhanallah. Yang ketiga pula, turunnya Nabi Allah Isa bin Maryam di atas Menara Baydha di Damsyik, Syria. Subhanallah. Menara Baydha ini dekat Damsyik. Maka turun dekat atas Menara Baydha Nabi Allah Isa alaihi salam, apa yang dilakukan adalah 4 perkara. Yang pertama, mematahkan salib.
iaitu menghilangkan semua daripada agama-agama yang berbentuk Trinity, yang berbentuk Kristianisasi dan juga berbentuk menigakan Tuhan. Yang keduanya adalah membunuh khinzir, iaitu menghentikan semua daripada pemakanan, cara hidup, daripada perkara yang tidak sihat. Dalam masa yang sama juga, dalam bentuk yang sama juga adalah menghapuskan minuman arak dan juga pengambilan dadah, juga termasuk dalam rangkuman membunuh khinzir. Yang ketiganya, menegakkan keadilan. Sayyidina Imam Sayyidina Isa bin Maryam di akhir zaman akan menjalankan dan menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, membunuh Dajjal. Tugasannya yang paling penting adalah membunuh Dajjal. Memberi makna Imam Al-Mahdi turun, membaiki institusi kerosakan daripada kerosakan kemanusiaan, bukannya membaiki daripada bencana alam. Subhanallah. Selepas itu tinggallah orang-orang yang beriman. Maka ingin diuji keimanan orang-orang yang beriman pada waktu itu. Selepasnya pula muncul Ya'juj dan juga Ma'juj. Ya'juj dan juga Ma'juj itu suatu makhluk daripada kacukan manusia, jin dan haiwan. Makhluk ini subhanallah akan melata dan juga akan bertebaran di atas seluruh muka bumi pada waktu itu. Maka diperintahkan oleh Imam Al-Mahdi, diberikan petunjuk daripada Nabi Allah Isa AS. Kata Nabi Isa kepada Imam Al-Mahdi, kata, wahai Al-Mahdi, suruh daripada penduduk dunia ini dengan kekuasaan kamu, pemerintahan kamu, kerajaan kamu, suruh mereka masuk ke dalam benteng-benteng yang aku sebutkan ini. Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Allah Isa bahawa sesuatu sesetengah tempat itu tidak akan dimasuki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Allah Isa AS menyebutkan kepada Imam Al-Mahdi, memandangkan pada waktu itu adalah kerajaan Al-Mahdi. Maka Imam Al-Mahdi menggunakan kerajaannya untuk memerintahkan manusia masuk ke dalam benteng-benteng yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhir zaman. Maka menguji orang-orang yang beriman pada waktu itu. Kalau mereka beriman sungguh subhanallah, mereka ikut cakap Sayyidina Isa bin Maryam di akhir zaman. Kalau mereka kurang imannya, maka mereka ingkar. Dia punya sifatnya sama seperti mana yang berlaku di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mengatakan, wahai umatku, semua naik atas bahtera. Semuanya ingkar. Katanya, aku boleh naik ke atas bukit yang lagi tinggi. Pasal apa mereka tak mau ikut cakap Nabi Allah Isa alaihi salam? Pasal takut apabila mereka itu dah sebut, mereka terpaksa telan balik, dah ludah kena jilat balik. Mereka sendiri yang katakan Nabi Allah Nuh itu gila, buat kapal bahtera atas bukit. Mereka sendirilah subhanallah yang mengejek, yang menghina. Siap mereka itu ada yang buang air atas kapal. Mereka berakkan kapal, bukan kencingkan. Perbuatan mereka itu menyebabkan mereka itu subhanallah dilanda dengan ketulahan. Ketika mana mereka itu diajak naik atas kapal, mereka teringat kapal inilah yang aku kutuk ketika dahulu. Takkan aku nak naik? Maka mereka pun tetaplah dengan pendirian mereka yang jahil itu, wal'iyadzubillah, terus ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bah yang besar. Sama sepertinya subhanallah dengan yang akan berlaku di akhir zaman ketika Ya'juj dan Ma'juj itu keluar daripada perut bumi. Bilangan mereka akan lebih daripada manusia sebanyak 2/3 daripada bilangan manusia. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka apabila diperintahkan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam, maka hanya orang-orang yang menuruti perintah dan yang beriman akan turut dengan akan turuti perintah tersebut. Yang lain semuanya akan dimakan, diratah, diperkosa oleh Ya'juj dan juga Ma'juj yang melata di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah 5 daripada petanda merujuk kepada suatu kerosakan ataupun suatu pembaikan
pada institusi kemanusiaan dalam bentuk kemanusiaan, bukan bentuk bencana alam. Adapun bahagian petanda besar yang kedua pula, dia adalah suatu bentuk perubahan dalam bentuk fenomena perubahan alam sekitar dan cakrawala. Tidak ada kena-mengena pula dengan suatu pendirian keagamaan, akidah, pegangan dan sebagainya. Maka petanda-petandanya di dalamnya ada lima pula yang lagi. Yang pertamanya adalah dukhan. Dukhan tersebut subhanallah keluar merupakan sebuah fenomena alam yang melibatkan daripada perubahan bentuk muka bumi, dan ianya tidak ada kena-mengena dengan pegangan akidah dan juga pegangan apa-apa daripada sudut kemanusiaannya. Mematikan orang-orang yang beriman, kekal orang-orang yang kafir. Memberi makna penduduk dunia akan menjadi sedikit pada waktu itu. Penduduk bumi ini akan jadi penduduk yang sedikit, bukannya ramai lagi dah. Sikit sangat waktu itu, subhanallah. Makanya pada waktu itu berlakunya dukhan. Kemudiannya subhanallah, berlakunya tiga kali gerhana berturut-turut. Kata Rasulullah SAW, khasfun fi masyriqin wa khasfun fi maghribin wa khasfun fi jaziratil Arab. Akan berlakunya gerhana tiga kali berturut-turut dalam satu hari. Gerhana yang pertama berlaku sebelah timur, gerhana yang kedua berlaku di sebelah barat, dan gerhana yang ketiga berlaku di pertengahan benua tanah Arab. Dan gerhana tersebut adalah fenomena alam yang berbentuk suatu bencana alam ataupun perubahan bentuk muka bumi dan cakrawala, tidak ada kena-mengena dengan pegangan agama, akidah dan sebagainya. Subhanallah. Kemudiannya yang ketiga pula akan berlakunya yang disebutkan keluarnya binatang yang namanya dabah. Binatang yang namanya dabah ini dia keluar bersamaan, sama ada dia awal sikit ataupun dia lewat sedikit dengan matahari terbit dari sebelah barat. Sama ada matahari dulu terbit sebelah barat kemudian muncul dabbah, ataupun dabbah dulu barulah terbit matahari sebelah barat. Susunannya tidak diketahui kerana hadis terdapat yang berat mengatakan dabbah terlebih dahulu muncul kemudian beberapa hari kemudian matahari terbit sebelah barat. Maka dabbah ini adalah binatang yang melata, keluar pun tiga kali juga, semua tiga kali. Dukhan tiga kali, gerhana tiga kali, dabbah pun tiga kali. Dan tiga kali itu semuanya, yang pertamanya sebelah timur, keduanya sebelah barat, ketiganya di tengah-tengah benua tanah Arab. Subhanallah. Semua bentuk yang sama. Subhanallah. Dabbah ini adalah binatang yang akan muncul. Binatang tersebut dia akan bergaul dengan manusia dan boleh bertutur dalam bahasa manusia. Bukanlah binatang yang ditakutkan. Binatang yang hidup sama dengan manusia, tidak menyebabkan bahaya ataupun menyerang ataupun sebagainya. Tapi binatang itu tugasannya dia akan cap dekat atas dahi manusia, sama ada awak beriman ataupun awak munafik ataupun awak Islam ataupun awak kafir. Subhanallah. Itu saja tugasannya, tak ada yang lain. Maka ini adalah suatu perubahan bentuk muka bumi, spesies haiwan yang wallahualam bentuknya bagaimana. Yang kata para ulama bentuknya itu dia adalah terdapat pada tiap-tiap haiwan yang ada pada hari ini. Wallahualam macam mana bentuknya, sama ada bersisik ataupun berbulu pelepah ataupun berbulu rambut ataupun berkulit tebal seperti mana gajah dan juga badak, ataupun berkulit licin seperti mana lintah dan juga cacing. Wallahu alam bagaimana keadaannya, bersisik ataupun sebagainya, tak tahu bagaimana. Binatang berkaki empat, berkaki dua, berkaki lapan ataupun tak berkaki,
wallahu alam bagaimanakah keadaannya. Binatang dua alam ataupun binatang satu alam, wallahu alam bagaimana. Ataupun dia binatang karnivor, omnivor, herbivor pun kita tak tahu bagaimana, subhanallah. Apa yang dia makan, habitat di mana, tidak ada kajiannya lagi, subhanallah. Hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selepas itu dunia ini subhanallah akan mengalami waktu siang yang sangat panjang dan waktu malam yang sangat panjang. Kerana apa? Bumi akan berhenti daripada putarannya selama 3 hari 3 malam. Ada yang mengatakan bahawasanya tak dapat dikirakan berapa hari. Pasal apa? Bumi berhenti. Maka tempat yang mengalami fenomena waktu siang akan siang memanjang. Tempat yang mengalami waktu malam akan malam sepanjang-panjangnya malam. Maka pada waktu itu subhanallah, manusia kalau adalah, kita masih hidup lagi lah wallahu alam, hidup ke tak, waktu itulah bersedia untuk terus bertaubat. Kerana apa? Apabila bumi itu akan berputar kembali selepasnya, dia akan berputar pada arah sebaliknya pula. Maka berlakulah munculnya terbit matahari dari sebelah barat. Bila terbit matahari dari sebelah barat, maka beberapa perkara yang lain berlaku. Yang pertama, taubat tidak diterima lagi bagi sesiapa yang bertaubat pada waktu itu. Yang kedua, iblis ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Izrail. Iblis akan meninggal dunia, akan mati waktu itu. Sebab itulah taubat tak terima lagi dah. Pasal apa? Dah tak ada ujian. Subhanallah. Kalau kita ni nak dapat markah, kita kena masuk pertandingan. Kalau tak masuk pertandingan, kira markah ke walaupun kita ini subhanallah paling hebat? Tak kira. Begitu juga dengan kita ini subhanallah ingin beramal ibadah, kena pada waktu kita diuji. Dunia ini waktu ujian, ibadah padanya dikira pahala dan dosa. Ibadah dan juga perbuatan dikira dosa dan pahala. Tetapi sekiranya dunia dah habis pada ujiannya, iblis dah ditarik nyawanya, waktu tu tak ada lagi dah ujian, taubat orang yang ingin bertaubat sudah tidak diterima. Wal'iyadzubillah. Kemudiannya berlaku pula subhanallah yang kelima ataupun yang penghabisan, api keluar daripada bumi Yaman. Keluar api daripada bumi Yaman pada waktu itu subhanallah, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa akhiru dhalika narun takhruju min ardil Yaman, dan penghabisannya api akan keluar daripada bumi Yaman. Tatrudun nasu ila ma'asyariha, mengejar manusia, menghimpunkan manusia pada bumi mahsyar. Bumi mahsyar itu nama tempat dekat negeri Syria, bukan maksud mahsyar hari kiamat. Hari kiamat tu mahsyar, tak ada negerinya, bukan negeri itu. Memang semua tak, itu hamparan yang sangat luas. Selepas daripada kita dihidupkan kembali di hari kiamat, namanya mahsyar. Dan akan ada suatu tempat juga pada muka bumi ini namanya mahsyar, iaitu dekat tanah bumi Syria. Syria ni menurut ilmu akhir zaman dia adalah segala-galanya, subhanallah. Tempat turun Nabi Isa dekat Syria, munculnya kerajaan Sufyaniyah daripada Syria. Manusia akan berhimpun, dikejar oleh api yang keluar daripada bumi Yaman. Api itu dikatakan subhanallah, manusia apabila sedar sahaja dia akan hidup, bila manusia tidur dia pun tidur juga. Kejar manusia, hidup api tersebut, sampailah manusia ini dimakan oleh api tersebut, meninggal dunia, mati mereka. Hanya sahaja orang yang berhimpun dekat bumi mahsyar. Mahsyar itu adalah sebuah tempat dekat bumi Syria. Memberi makna bilangan manusia adalah sudah tidak ramai. Waktu itu mungkin hanya ada ribuan saja manusia dalam dunia. Tak ramai lagi dah. Maka selepas itu barulah tiupan sangkakala.
dalam rangkuman 5 petanda besar hari kiamat yang kedua ini, semuanya merujuk kepada fenomena alam perubahan bentuk muka bumi dan cakrawala, dan tidak ada kena mengenanya subhanallah dengan suatu attitude ataupun suatu pegangan daripada bentuk kemanusiaan. Hadirin dan rahmatin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi walau bagaimanapun, ketika mana berlakunya kemunculan Imam Al-Mahdi, pada waktu itu subhanallah bukannya tidak akan berlaku mana-mana fenomena bencana alam, dia akan berlaku, tetapi bukanlah dalam bentuk yang membinasakan seperti mana hari kiamat. Dia akan berlaku seperti mana di zaman sekarang ataupun lebih sedikit daripada yang berlaku di zaman sekarang, tapi tidaklah seperti mana yang digembar-gemburkan akan mengkiamatkan dunia wal a'yadu billah. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dukhan itu akan berlaku selepas daripada semua petanda-petanda yang berbentuk kerosakan, pemulihan dan sebagainya dalam bentuk kemanusiaan, semuanya telah pun berlaku. Zaman kembali aman, tidak ada permusuhan, persengketaan, maka pada waktu itulah dunia ini subhanallah sedikit demi sedikit mengalami putaran untuk diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya akan berlaku dukhan ketika mana bumi ini ingin dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah itulah sudut kefahamannya berkenaan apa yang disebutkan tentang dukhan yang akan berlaku di akhir zaman. Sekiranya komet ataupun meteor akan menghantam dunia, maka itu adalah fenomena yang berlaku seperti mana yang berlaku sebelum ini, walaupun ianya berbentuk yang sangat besar, tapi dia tetap juga bukan dukhan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis berkenaan petanda besar hari kiamat. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan suatu perkara yang dinamakan Ya'juj dan juga Ma'juj, maka subhanallah kebanyakan daripada manusia terkeliru di antara pengikut-pengikut Dajjal dan juga Ya'juj dan juga Ma'juj. Pengikut Dajjal dan Ya'juj Ma'juj itu adalah benda yang sangat berbeza. Sangat berbeza pasal apa? Pengikut Dajjal akan dikalahkan oleh orang-orang Islam dalam peperangan Malhawatul Kubra yang menyebabkan Dajjal dibunuh pada waktu itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taquma sa'ah hatta yuqatilul muslimuna al-yahud. Tidak akan tertegaknya hari kiamat sehinggalah orang-orang Islam akan memerangi orang-orang Yahudi. Hatta yaqulu kulli ahjarin wa kulli ashjar. Sehinggalah setiap daripada pokok dan batu-batuan akan bersuara, akan berkata, ya muslim, ya muslim, hadha yahudi khalfi faqtulhu. Wahai orang Islam, wahai orang Islam, di sini ada orang-orang Yahudi di belakang aku, maka mari bunuh dia. Batu pokok akan beri sokongan kepada orang-orang Islam, maka orang-orang Yahudi akan dihapuskan keseluruhannya pada waktu itu. Dah tak ada lagi dah orang-orang Yahudi. Memberi makna terdapat Yahudi yang mereka tidak akan beriman seperti mana syaitan. Ada Yahudi yang akan masuk Islam, yang akan beriman, mengucap dua kalimat syahadah, tapi ada sebahagian Yahudi yang mereka tak akan beriman sampai mati. Jawapannya, mereka dibunuh di akhir zaman. Kerana apa? Mereka tak akan beriman dah. Subhanallah. Dia macam syaitan. Syaitan akan beriman tak? Akan beriman tak syaitan? Dia tak akan beriman. Buatlah apa sekalipun. Adakan
suatu petanda paling besar pun daripada petanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak akan beriman. Subhanallah. Jadi subhanallah, Yahudi itu dibunuh oleh orang-orang Islam. Kemudiannya pada waktu itu Dajjal dibunuh. Maka dibunuh Dajjal pada waktu itu oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Kemudiannya barulah muncul Ya'juj dan juga Ma'juj. Maka Ya'juj dan juga Ma'juj bukanlah kunco-kunconya Dajjal. Sama ada daripada Illuminati, daripada Freemason, daripada konspirasi, daripada perisik-perisik dan sebagainya, mereka bukannya daripada Ya'juj dan juga Ma'juj. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah dia Ya'juj dan juga Ma'juj? Kalaulah pengikut-pengikut kepada Dajjal, kita sudah dapat tengok dengan mata kepala kita di zaman sekarang siapakah mereka. Kita dah dapat tahu dah kelompok mereka yang mana satu. Daripada golongan agamawan, daripada golongan cendekiawan, daripada golongan hartawan, termasuklah daripada golongan penghibur-penghibur dan juga orang-orang yang berpengaruh. Mereka semuanya terdiri daripada kunco-kunco tali barut pembantu-pembantu Dajjal di zaman sekarang. Lalu siapa pula dia adalah Ya'juj dan juga Ma'juj? Kerana subhanallah, manusia selalu terkeliru di antara Ya'juj dan Ma'juj, dan juga subhanallah tali barut kunco-kunconya Dajjal. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ya'juj dan juga Ma'juj itu dia adalah terhasil daripada keturunan Yafiz ibnu Nuh, Nabi Nuh alaihi salam, ketika mana dibanjirkan dunia ini dengan banjir besar. Maka naik di atas kapal Nabi Nuh alaihi salam itu 83 orang semata-mata. Dalam dunia ini manusia hanya tinggal 83 orang bersama Nabi Nuh alaihi salam, dan tidak ada manusia yang lain akan hidup pada waktu itu. Semua telah dihapuskan, dilupuskan, dipupuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan makna kalau adalah manusia yang lain pada waktu itu subhanallah, daripada bangsa-bangsa, daripada golongan-golongan, daripada puak-puak, mereka adalah puak-puak, bangsa-bangsa, golongan-golongan yang telah pun terpupus, tidak ada lagi dah dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kata, adakah manusia ini akan pupus? Jawapannya, manusia itu sendiri tidak akan pupus, tetapi akan ada bangsa-bangsa, kelompok-kelompok yang akan pupus. Akan ada bangsa yang akan pupus. Seperti mana bangsa Melayu dulunya tak ada, sekarang jadi ada. Begitu juga ada bangsa yang dulu ada, sekarang tak ada. Kerana apa? Dipupuskan. Seperti mana kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut, mereka adalah contoh-contoh kaum yang telah pun dipupuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat haiwan yang pupus dalam dunia ni, tak ada lagi dah. Subhanallah. Kita tak jumpa lagi dah seorang manusia berbangsa Ad zaman sekarang, tak ada. Kita tak jumpa lagi dah manusia berbangsa Thamud zaman sekarang, tak ada. Kita tak jumpa lagi dah manusia zaman sekarang berbangsa keturunan kaum Lut, tak ada lagi dah. Subhanallah. Semua dah dipupuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Nuh alaihi salam di atas bahtera tersebut subhanallah, sehinggalah bumi ini airnya surut ataupun banjirnya itu surut, maka terdamparlah bahtera Nabi Nuh alaihi salam di daratan pada waktu itu, membentuk suatu generasi manusia dengan suatu pembiakan dan juga perkembangan daripada zuriat-zuriat yang baru dan bangsa-bangsa yang baru. Maka Nabi Adam pada waktu itu mendapat cahaya mata yang baru. Dapat anak lagi waktu itu. Subhanallah. Maka terdapat tiga orang anak Nabi Adam yang membentuk bangsa-bangsa yang sangat besar dalam dunia ini.
Yang pertama sekali namanya Yam ibn Nuh. Yam ibn Nuh ini anak-anak cucu cicitnya membentuk bangsa-bangsa berkulit hitam seperti mana Nigeria, Somalia, apa macam-macam lah, subhanallah, orang negro, iaitu daripada bangsa Yam ibn Nuh, anak Nabi Nuh alaihi salam. Yang keduanya namanya Sam ibn Nuh. Orang Melayu kata Sam. Sam ibn Nuh ini, anak Nabi Nuh ini membentuk keturunan kelompok manusia yang sangat ramai di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sehingga zaman sekarang mereka adalah orang-orang yang berkulit putih, hidung mancung dan juga bulu mata lentik dan sebagainya. Daripada keturunan seperti mana keturunan orang-orang Arab, orang-orang Turki, orang-orang Parsi, orang-orang Rom, orang-orang Greece, mereka semua keturunan Sam ibn Nuh. Dan anaknya yang ketiga pula adalah Yafidh ibn Nuh. Yafidh ibn Nuh ini pula membentuk suatu keturunan manusia yang sangat ramai sehingga hari ini mereka adalah keturunan manusia-manusia yang bermata sepet, seperti mana Korea, Jepun, China, Taiwan dan sebahagian orang Malaysia. Subhanallah. Mereka ini subhanallah terbentuk suatu bangsa yang sangat besar. Daripada keturunan Yafidh ini jugalah lahirnya suatu makhluk namanya Ya'juj dan juga Ma'juj. Kalau orang kita mengatakan orang Cina itu Ya'juj dan juga Ma'juj, maka subhanallah mungkin tidak keterlaluan. Kerana apa? Ya'juj dan Ma'juj, dia lahir daripada keturunan Yafidh yang lahir daripada keturunannya orang-orang yang mata sepet. Bukan kata Cina je, semua manusia, subhanallah. Minta maaf siapa dia yang sepet mata dia sini, subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari keturunan Yafidh inilah terdapat seorang lelaki yang tidak dapat mengawal hawa nafsunya. Nafsu makannya besar, nafsu seksnya besar. Minta maaf dengan bahasanya. Meminta kepada bapanya supaya dia berkahwin. Bapanya kata, kamu tak boleh kahwin. Kalau kamu berkahwin, kamu akan memudaratkan kamu punya pasangan. Mudarat pasangan kamu nanti. Maka dia pun memahatkan suatu bentuk jasad dekat bukit. Bentuk jasad manusia dekat bukit. Dan dia datangi jasad tersebut seperti mana dia datangi perempuan. Subhanallah. Sehinggalah pada suatu hari terdapat seekor jin betina yang nafsu seksnya sama dahsyat dengan dia. Jin ni dia punya nafsu seks memang kuat. Memang jin kuat nafsu seks. Tetapi anak Yafidh tu, anak cucu Yafidh tadi tu, sama standing, nak kata hebat mana tu, standing. Subhanallah. Maka jin tu dia masuk ke dalam ukiran yang dibuat oleh anaknya ataupun cucunya Yafidh. Maka berubahlah ukiran tersebut jadi benda yang hidup tapi bukanlah manusia. Daripada situlah subhanallah melahirkan anak. Anaknya itulah Ya'juj dan juga Ma'juj. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ya'juj dan Ma'juj ini dia cepat membiak. Sangat-sangat cepat membiak, dan apabila sampai musimnya dia akan memperkosa wanita-wanita yang daripada golongan manusia. Dan mereka akan makan semua daripada makanan-makanannya dan juga orang-orang yang sekali dia makan. Maka subhanallah, yang menyelamatkan kaum tersebut adalah yang dikatakan Dzulqarnain. Kisahnya subhanallah disebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Dzulqarnain ketika mereka sampai ke tempat suatu lembah, hatta idza balagha bainas saddaini wajana min dunihima qaumun la yakadu yafqahuna qawla.
apabila sampai sahaja Zulqarnain kepada pertengahan dua bukit. Bukit tu membentuk satu longkang. Bukit sini tinggi, bukit sini pun tinggi. Tengah-tengah tu terdapat satu kaum manusia yang ramai. Terdapat di dalam antara kaum tersebut perkampungan yang tak tahu dia tu cakap bahasa apa. Manusia, nak kata manusia bukan, nak kata jin bukan, nak kata binatang pun bukan. Kalau nak kata dia manusia, cakapnya tak faham. Kalaulah nak dikatakan dia itu jin, subhanallah, boleh dipegang, kita boleh nampak zahir. Nak katakan haiwan, nafsunya rakus sangat, tak macam haiwan dah, subhanallah. Jadi penduduk kampung di situ mengatakan, ya dzulqarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard, fa hal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Boleh tak wahai Zulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini telah melakukan kefasadan yang sangat buruk dalam dunia ini. Apakah kefasadan yang mereka lakukan? Apabila sampai sahaja musim mereka mengawan, maka mereka akan keluar ke perkampungan manusia yang normal ini, akan perkosa wanita-wanita dan makan dengan makanan-makanan mereka, juga orang-orang yang dimakan. Subhanallah. Kata para ulama, Ya'juj dan Ma'juj ini rupa dia akan, dia rupa dia mengikut dia punya hawa nafsu. Oleh kerana dia itu punya, dia memiliki nafsu seks yang besar, maka dia memiliki zakar yang besar. Oleh kerana dia adalah suatu makhluk yang memiliki nafsu makan yang kuat, maka dia memiliki belalai. Belalai itu untuk makan makanan sedut semuanya, macam vacuum. Tak kunyah dah. Oh, subhanallah. Contohnya ni ada makanan buffet, dia sedut bus habis, sampaikan dia punya tray-tray masuk dalam hidung dia. Subhanallah. Macam itu je jadi Ma'juj. Dia punya nafsu makannya terlalu hebat, terlalu dahsyat sangat. Wal'iyadu billah. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya subhanallah, kefasadan itu yang mereka lakukan, Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka kata penduduk-penduduk perkampungan bersebelahan dengan perkampungan Ya'juj dan Ma'juj itu, katanya, wahai Zulqarnain, boleh tak kami bantu kamu supaya kamu dapat dirikan di antara kami dan mereka tembok daripada batu. Lalu kata Zulqarnain, ma makanni fihi rabbi fa'ainu biquwwatin fa'ayununi biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Dan dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada aku daripada kerajaan dan kekuatan aku, bantulah aku dengan kamu punya kekuatan pula supaya aku dapat dirikan di antara kamu dan mereka, iaitu Ya'juj dan Ma'juj, suatu tembok daripada besi, kata Sayyidina Zulqarnain pada waktu itu, subhanallah. Maka didirikan tembok besi. Ingatkan, Ya'juj dan Ma'juj tu dapat dibendung, rupa-rupanya mereka boleh panjat tembok besi tu, mereka boleh panjat. Tangan mereka rupanya macam Spiderman, boleh panjat benda yang rata. Subhanallah. Tangan mereka tu boleh melekat dekat tempat-tempat yang licin. Maka tak selamat jugalah waktu tu. Maka dikatakan pada waktu itu, atuni zubarul hadid, wahai penduduk kampung, kalau beginilah keadaannya, datangkan kepada aku bongkah-bongkah besi. Hatta idza sawa baina sadafaini qala fukhu, sehinggalah kalau kita dapat angkatkan bongkah-bongkah besi tersebut sama dengan bukit yang atas. Mereka dapat angkatkan bongkah-bongkah besi yang mereka datangkan itu, subhanallah, sehinggalah sama level dengan bukit yang tinggi itu, subhanallah. Qala fukhu, maka katakanlah kepada besi tersebut, terbakarlah kamu. Besi itu ikut kata Zulqarnain cakap, wahai besi, terbakarlah kamu. Maka besi itu pun mendadak cair, macam api yang dibakar, seperti mana besi yang dibakar dengan api yang terlalu panas. Maka cairlah besi-besi tersebut menjadi lahar, suatu lahar gunung, macam lahar gunung berapi. Subhanallah. Lalu dikatakan, hatta idza ja'alahu naran qala ufrigh 'alayhi qitra,
Sehinggalah kata Zulqarnain, kalaulah besi tersebut sudah cair menjadi api. Dahlah besi dah cair bila kena apa-apa objek terbakar. Subhanallah. Qala ufrigh alaihi qitra, katakanlah kepada besi-besi tersebut, wahai besi, tuangkanlah diri kamu ke atas Ya'jud dan juga Ma'jud tersebut, alaihi qitra, ke atas golongan Ya'jud dan Ma'jud tersebut. Dalam ayat mengatakan, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba, maka Ya'jud dan Ma'jud itu masta'u ayyadharuhu, tidak mampu untuk menembusi benteng daripada besi tersebut yang dibuat oleh Zulqarnain. Wa mastata'u lahu naqaba, dan tak boleh juga untuk Ya'jud dan Ma'jud panjat ke atas untuk lepas ke seberang, tak boleh juga. Subhanallah. Kata Zulqarnain, hadza rahmatum min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, ini adalah kelebihan rahmat daripada Tuhan aku. Imam Zulqarnain tidak menabik dada tengok aku kuat kan, tak ada. Zulqarnain mengatakan ini adalah rahmat Tuhan aku. Fa idza jaa wa'du rabbi, kalau datang sahaja janji Tuhan aku, kata Zulqarnain, ja'alahu dakka, Allah Ta'ala akan jadikan makhluk itu melata atas muka bumi. Wa kana wa'du rabbi haqqa, dan adalah janji Tuhan aku itu adalah benar, kata Iskandar ataupun Zulqarnain namanya. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah Ya'juj dan Ma'juj yang akan muncul di akhir zaman selepas daripada Dajjal dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihi salam di akhir zaman. Dajjal dibunuh bersertakan kuncu-kuncunya sekalipun dibunuh. Tak ada lagi lah seorang pun yang hidup. Maka selepas itulah munculnya keluar Ya'juj dan Ma'juj daripada muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum fi kulli hadabin yansilun, sehinggalah apabila terbukanya lubuk lubang Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman, mereka akan keluar daripada setiap lubuk-lubuk seperti mana air yang memancut. Subhanallah. Dia akan keluar daripada lubang setiap pelusuk dunia ni, satu sana satu sana. Keluarnya dia bukan keluar macam Jo'on keluar daripada kubur. Dia bukan keluar macam orang yang korek kubur keluar, tidak. Dia akan keluar seperti suatu pancutan, keluar puf. Maksudnya laju dia keluar. Subhanallah. Maka melata di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu hanya sahaja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mematikannya. Tak ada siapa yang mendapat lawan Ya'juj dan juga Ma'juj ini. Subhanallah. Sudah hidup semenjak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bila muncul di akhir zaman, dia adalah makhluk yang besar saiznya. Dan juga setiap saat akan melahirkan babynya yang baru. Dan babynya yang baru itu akan baligh semenjak awal kelahirannya. Menakutkan wal'iyadzubillah. Tetapi mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita ataupun anak cucu kita ataupun keturunan kita nanti di akhir zaman daripada fitnah cabaran Ya'juj dan Ma'juj, yang mereka ini mudah-mudahan patuh dengan arahan orang-orang yang beriman Nabi Allah Isa dan juga Imam Al-Mahdi di akhir zaman, untuk mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua terhindar, terjauh, dan juga kita ini subhanallah terelak daripada semua fitnah di akhir zaman, terutama sekali sejahat-jahat fitnah Dajjal di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya salah kata, tutur bicara terkasar bahasa, menyinggung mana-mana pihak yang berada di dalam masjid
alam impian ini, subhanallah. Sedikit pengumuman, seperti mana biasa, kami membawa tabung untuk mengutip dana pembangunan Ma'had Ribat Al-Mashhur yang akan didirikan di kampung Sijangkang, Teluk Panglima Garang. Mudah-mudahan setiap yang orang yang menginfakkan akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia, diberkati keluarganya, hartanya, kehidupannya, dan semua daripada apa yang dikerjakannya. Juga kita doakan di hari kiamat mereka akan temui kembali apa yang telah diinfakkan di dunia ini dalam bentuk ganjaran yang besar yang dapat memberatkan mizan hasanat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, aqulu qawli hadha li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.